Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa tanggal 28 Mei 2024. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertailah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Keluaran pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-22 di bawah judul Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan 2 sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menundungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara 2 kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau, tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Judul perenungan kita pagi ini adalah Aku akan bertemu denganmu. Dalam bahasa Toraja, laku sitam wangko. Untuk sesuatu yang penting bagi 2 pihak yang berhubungan, mereka dapat membuat kesepakatan tentang waktu dan tempat untuk bertemu.
Keduanya akan tawar-menawar untuk menentukan waktu dan tempat untuk membangun percakapan yang lebih mendalam dan seksama. Kepada Musa, Tuhan berjanji akan bertemu dengannya ketika kemah suci dan tabut perdamaian telah dibuat detail berdasarkan penyampaian Tuhan. Ia akan menyatakan diri dan tidak hanya menyampaikan firman-Nya, ketetapan-Nya, dan hukum-hukum-Nya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Musa atas nama umat Allah menyampaikan doa dan harapan. Kemah suci dan tabut perjanjian yang terbuat dari persembahan-persembahan terbaik, semua yang terlibat, tentulah menyenangkan hati Allah dan membuatnya berkenan hadir di dalamnya. Taurat pun diletakkan pula di dalamnya untuk selalu menjadi pedoman bagi perjalanan hidup umat Israel. Perjumpaan dengan Allah tidak hanya menjadi penanda berkenan kehadiran Allah, tetapi juga menjadi membangkitkan harapan yang sungguh tentang kasih, keadilan, kuasa, dan kebenarannya, serta tentang kepastian keselamatan dalam menempuh perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan hidup yang kita tempuh dapat berliku dan berat. Perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan baik secara pribadi pun sebagai komunitas umat akan selalu menghadirkan energi kehidupan yang kokoh, yang selalu menyatakan pengharapan yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kehadiran Allah dengan kuasa, kasih, dan firman-Nya akan senantiasa menyertai langkah hidup kita. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita menutup renungan kita hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami semua. Sertailah kami sepanjang hari ini, oh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.